Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan, saya punya 4 anak. Yang keempatnya itu sekolah di sini. Sekolah Integral Luqman Al-Hakim. Jadi pada kesempatan ini melalui video ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sekolah yang sudah mendidik anak kami. Yang pertama Salsabila, sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran UNER, alumni dari playgroup di sini, playgroup TK, SD, SMP di sini. Kemudian yang kedua, Faris Abdurrahman, sekarang mahasiswa di Universitas Indonesia, HI. Dan yang ketiga, juga mahasiswa di UGM. Dan yang keempat ini masih kelas 9 di sini, SMP Putri Luqman Al-Hakim. Jadi kami punya 4 anak itu semuanya di sini. Mungkin kalau kami punya anak kelima itu andai kami jadi sini juga. Mengapa? Karena saya dan istri saya percaya bahwa sekolah ini bisa memberikan pendidikan kepada anak kami yang kami butuhkan. Jadi pada saat dulu ketika kami memilih sekolah, saya sudah keliling di beberapa sekolah Islam di Surabaya. Ada 4, saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi dari semua pilihan kami jatuh ke sini. Karena sebenarnya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, urusan kami sebenarnya. Tapi setiap orang tua punya keterbatasan, setiap saat kita juga tidak bisa mendampingi anak, maka kami mencari sekolah yang bisa menjadi partner kami untuk mendidik anak kami menjadi anak soleh. Karena lebih banyak waktu juga bersama dengan para gurunya. Dan saya percaya sekolah Luqmanul Hakim ini bisa mewujudkan kami. Ya. Anak itu adalah investasi. Investasi terbaik bahkan. Tapi bukan berarti kemudian kita menanam harta lalu kemudian imbalan harta. Tidak. Karena ini investasi terbaik. Sebab apa? Kita investasi di dunia dengan mengeluarkan biaya kita, harta kita. Tapi berharap kita panennya justru nanti di akhirat. Karena imbalan yang paling besar yang diharapkan dari orang tua terhadap anaknya adalah mereka menjadi anak soleh, yang seperti disebut dalam hadis Nabi itu, ya, ketika manusia itu mati, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, manusia nanti mati terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah nomor 1, bangun masjid, bangun madrasah, dipakai sholat, kita meninggal dunia, pahalanya masih mengalir untuk kita. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau kita mengajarkan banyak ilmu, ilmu bermanfaat diterapkan orang, kita berpahala. Nah, yang ketiga adalah awaladun sholihun yad'ullah, punya anak soleh, karena doanya anak soleh itu sampai juga pada orang tuanya. Nah, impian kami adalah mencari sekolah yang bisa mengantarkan cita-cita kami gitu. Nah, saya bersyukur bahwa sekolah Luqmanul Hakim bisa menjadi partner kami. Kami percaya sepenuhnya pada saat kami bepergian, pada saat kami tidak bisa mengawasi mereka, anak kami berada di tangan yang tepat. Jadi, Bapak dan Ibu semua saja, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah memilih sekolah ini menjadi partner dari orang tua mendidik anaknya. Insya Allah itu akan tercapai. Nah, hari ini juga saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mendidik 4 anak kami selama bertahun-tahun di sini. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya sikap anak kami selama sekolah di sini atau kami sebagai orang tua ada yang kurang berkenan di depan para ustadzah, para ustadz, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berdoa untuk kebaikan sekolah ini terus berkarya mendidik anak, lebih banyak anak soleh, dan itu adalah amal dari Bapak Ibu semua di sini, ilmu bermanfaat dari Ibu semua di sini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.